Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tetamu pulang lawan ulun amang ubui. Ulun hari ini hendak melanjutkan kisah nang semalam. Nah, kami semalam kalau rencananya hendak mampak. Nah, semalam tuh kami sudah mencabuti. Kayak apa cara mencabuti anak benih? Nah, wah ini kami pulang hendak memotongi anak benihnya. Nah, kayak apa cara memotongi anak benih? Nah, Vian harus liatin dulu videonya sambil melihat Vian. Tolong dibantulah subscribe-nya, lawan komennya Vian. Tapi mohon maaf lu nih katanya banyak tahu juga. Jadi apa yang lu tahu ulun padahi atau ulun kisahkan. Nah, sebelum kita memotongnya kita harus mengasah dulu. Mengasah pisau, lading atau parangnya. Kenapa harus diasah? Supaya tajam. Soalnya itu tanah yang kita potong tuh lawan akar. Akar lawan tanah tekar sedikit. Nah, jadi supaya tajam tuh ya itu tadi diasah. Kayak apa cara memotongnya? Nah, pertama tuh kita harus memotong sisi anak benihnya. Nah, jangan sampai terpotong akarnya. Nah, kiri kanan terputar, hanya potong. Nah, itu kalau nah dipotong tanahnya. Nah, seputar terkeliling. Nah, putar. Nah, hanya potong bawahnya, jangan terpotong akarnya, hanya potong pucuknya. Nah, itu kinanya tumbuh aja. Kena pas ditanam. Soalnya tuh kenapa dipotong pucuknya tuh supaya kada tinggi bedulu. Nah, jadi kena ratanya rata sebertaan mentah potong. Jadi pas masa 3 bulan tinggian tuh nya. Ini sudah soalnya ini masa tanam sudah anak benihnya sudah 45 hari lebih. Walaupun cuaca kada mendukung, ini terpaksa kami tanam. Soalnya mau kada ditanam dulu kena terlambat jadwalnya. Jadwal belacak bercocok tanamnya. Padahal nih harap anak hujan pang nah menanamnya nih. Tapi kada kawai kalau pina hujannya pina seminggu sekali juga. Ini gini, malam semalam hujan. Jadi sempat aja kalau mau mencabuti semalam, minggu semalam tuh. Nah, ya kalau tanahnya aja pina kering. Mudah-mudahan kena pas ditanam ini hujan. Mun kada hujan jin kami harus menyiram. Ngomong kada disiram, ngomong kada dibebani bisa mati kena. Ini pas dibagi ini. Nah, tapi sebelum dibagi ini ya ini pang nah tugasnya kami harus memotongin dulu. Memotongi benihnya tuh nah supaya halusan kena dibagi-bagi. Nah, ini pangnya mun tanam nih. Ini ada proses-prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Kayak mulai urang bahari ya juga. Kada kawa langsung tepting. Jadi tumbuh beras kawa. Jadi sistem tahap. Nah, kayak ini sambil begimitan. Jangan potong tangan juga. Izin berhati-hati. Tapi memang sudah kebiasaan. Jadi tahu itu nah. Kayak apa potongan-potongannya. Nah, akarnya tumbuh aja itu kena. Harus bohomani, harus sabar. Harus tetap semangat kena. Kayak apapun caranya. Kami anak-anaknya sebagai anak-anak petani ya tetap aja menusakan. Alhamdulillah. Tetap aja menusakan. Soalnya mau kada ditarusakan usaha petani ini kada danang melanjutkan kada kawa makan beres nih kada kawa buma yang jelas mun kada kawa buma kada beberes kada kawa makan kada kawa dijual kada kawa gasan kehidupan-kehidupan lainnya. Nah, itu pang sudah ekosistem kehidupan kami jadi petani ada regenerasi. Nah, kena mun kami ganalan tuha anak ulun ganal bisa jadi petani juga tapi tergantunginya anak jadi petani atau anak begawi lain. Karena kamu memaksakan kami jadi petani ini ben ngalih benar harus jujur niat benar itu nah, harus semangat nanjutas lu jujur kuitan men petani jangan alang-alang harus semangat pertama tuh mau ada semangat ada kau terjalan nih soalnya ini kena lapah. Nah tapi ya sidin lawas-lawas tuh cagar nyaman soalnya sidin tuh bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian.
kerja keras dulu, mungkin hanya menikmati panennya. Tipsnya anak jadi petani itu kayak itu, jangan supon jadiin buma, mohon kada buma, kita ini kada kau makan beres. Jadi jangan memandang orang tinggi-tinggi, kita tuh memandang diri kita seorang sudah ada rezekinya, jakui tentu rezeki itu sudah ada masing-masingnya, ada takaran-takarannya. Nah, jadi harus kita syukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Karena kita jadi petani, ya syukur aja jadi petani. Nah, pian tonton aja video dulu sampai habis lah. Jangan kada ingat tolong subscribe-nya. Nah, jangan kada ingat juga tuh nah, tombol apa tuh? Bell loncengnya tuh. Supaya kau pian melihat video-video ulun hanyar. Amun pian ketujuh video ulun, tolong like-nya. Nah, amun video ulun ini bermanfaat juga, tolong dibagikan atau di-share. Nah, terima kasih banyak lah atas menonton video ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.